Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kembali akan menyaksikan hasil pertandingan di La Liga lanjutan dari pekan ke-25. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah klasemen untuk sementara. Lima pemain dengan gol terbanyak saat ini di La Liga. Dan 5 pemberi assist terbanyak sejauh ini di La Liga. Hasil pertandingan hari ini. Pertandingan pertama, Celta de Vigo berhadapan dengan Real Valladolid. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Celta de Vigo dan Real Valladolid naik satu peringkat dari peringkat sebelumnya. Pertandingan kedua, Cadiz berhadapan dengan Real Betis. Pertandingan ini dimenangkan oleh Real Betis dengan skor 1-0 saja, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat 6 untuk klasemen sementara. Pertandingan ketiga, Granada berhadapan dengan LC. Pertandingan ini dimenangkan oleh Granada dengan skor 2-1, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Granada tancap gas dan naik ke peringkat 8 untuk klasemen sementara. Pertandingan keempat, Villarreal berhadapan dengan Atletico Madrid. Pertandingan ini dimenangkan oleh Atletico Madrid dengan skor 2-0 tanpa balas, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Atletico Madrid semakin kokoh di puncak klasemen dengan total 58 poin saat ini. Jadwal pertandingan sisa di La Liga. Real Madrid akan berhadapan dengan Real Sociedad, di mana pertandingan ini akan digelar pada 2 Maret 2021, tepatnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Inilah info seputar La Liga yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih.